ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعائي إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى masih di dalam manakib daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha Sayyidah, Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha Di pertemuan sebelumnya disebutkan bahwa Nabi Alaihi Wasallam sering datang ke rumah Sayyidah Sayyidah Fatimah Duduk bersamanya, berlama-lama bersamanya dan menggendong putra-putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha karena itu diceritakan wa yuhadith Abu Hurairah rawahu wa ibn Hibban wal hakim min bin Zaid diceritakan oleh Abu Hurairah Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmuzi, Ibn Hibban dan Hakim Dari kisah Usama bin Zaid Gala radiyallahu anhu beliau Usama bin Zaid berkata Jitu ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aku datang ke rumah Nabi Karena Usama ini uh, dis, di, disifatkan Hibbu Hibbu Rasulillah Wabnu Hibbi Rasulillah kekasihnya Rasulullah dan anak daripada kekasihnya Rasulullah Usama bin Zaid bin Haritha saking cintanya Rasul kepada beliau dan dilihat kematangannya dalam usia 18 tahun beliau menjadi panglima perang dalam usia 18 tahun menjadi panglima perang di belakang beliau ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar tapi nggak sampai terjadi perang Rasulullah wafat mundur nggak jadi tunda ketika Setina Abu Bakar yang jadi khalifah tetap Usama bin Zaid yang memimpin kenapa Setina Abu Bakar mengatakan aku melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Usama mengatakan aku datang ke rumah Nabi Fakilali Innahu inda Sayyidah Fatimah maka ketika aku ke rumah ke rumah Rasulullah dijawab Rasulullah nggak ada di rumah, ada di rumahnya Sayyidah Fatimah. Fa'ata itu berangkat aku ke rumah Sayyidah Fatimah. Falamma taraktul baba kharaja li Rasulullah sallallahu alaihi bi ibaati. Wa huwa bi abatih. Ketika aku ketuk pintu yang keluar Rasulullah saat itu Rasulullah berselimut dengan selimutnya. Wa ra'aituhu yahmilu shay'an dakhilaha baina hawa wa baina sadriha. Aba baina hawa baina sadri. Aku melihat Rasulullah ini membawa sesuatu antara selimut dengan dadanya, gendong bagian depan. Fa qultu lahu, "Ma hadza ya Rasulullah?" Tanya Usama, "Apa itu wahai Rasulullah?" kelihatan di depannya besar gitu, apa itu wahai Rasulullah? Fabtasam, Rasulullah tersenyum. Wa dan Rasulullah berkata, "Hadani ibna ya Al-Hasan wal Husain. Allahumma fa ahibbahuma wa -ahibba man yuhibbuhuma." Ini adalah dua anakku, dua putraku yaitu Hasan dan Husain. Dinisbatkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kepada Rasulullah Padahal Rasulullah itu mengatakan eh, Apa namanya Mal'unun eh, manintasaba ila ghairi abi. Bahkan dalam riwayat itu diulangi Mal'unun 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 Manintasaba ila ghairi abi. Terlaknat 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 Yang menisbatkan kepada selain ayahnya Jadi ngaku anaknya orang lain Ini akan mendapatkan laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini Rasulullah menisbatkan kedua cucunya kepadanya Bukan berarti Rasulullah Melanggar apa yang diucapkan, tidak Nisbat yang disebutkan Rasulullah Bukan nisbat langsung anak Tapi cucu Karena cucu itu juga di, disebut dengan anak Juga dalam ayat Al-Quran Allah menguatkan uh, Di dalam ayat Mubahalah Sumanat u abna ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum. akum. Sumanat tahil fana jalla alal kadibin. Ayat al bahala menjelaskan. Ayo kita panggil anak-anak kita yang yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanisa ana wanisa akum. Nisa itu biasa diwariskan dengan istri yang dibawa oleh Rasulullah Sayyidah Fatimah wa anfus wa anfus akum. diri kalian, diri kita dan diri kalian kata Rasulullah, siapa diri kita katanya Rasulullah membawa Sayyidina Ali nah ini gambaran bahwa uh, tulang rusuknya Rasulullah itu dititipkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali sehingga anaknya Rasulullah uh, anaknya Sayyidina Ali yang dari yang dari Sayyidah Fatimah hakikatnya mereka adalah anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu dengan ibnaya al Hasan wal Husain Allahumma fa ya Allah cintai keduanya cintai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini yang doa Rasulullah ya yang minta Rasulullah nggak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa ahibba man yuhibbuhuma dan cintai orang yang mencintai keduanya tentunya kalau kita mencintai anak keturunannya pasti otomatis kita akan mencintai datuk mereka yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika arad al-hajj atau al-ghazwa la yakhruj min al-Madinah hatta yakuna akhir ahdhi biha ru'yat sayyidatu sayyidati Fatimah. Rasulullah itu kalau mau haji Kalau dalam riwayat hajinya Rasulullah itu dalam hajatul Islam hanya sekali. Dan Sayyidah Fatimah ikut dalam haji tersebut. Nah, maksudnya nggak harus haji. Ketika Rasulullah keluar, awil ghazwa atau ketika mau perang. Layak Madinah, nggak keluar dari kota Madinah, atau yakuna akhirah ahdihi biharu yaitu Sayyidah Fatimah tidak keluar dari matinya kecuali pertama ke akhir yang dijumpai oleh Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah. Jadi kayak pamitan terakhir adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa ada min <tik> kalau pulang dari pepergian baik perang atau semisalnya badak abil masjid Rasulullah langsung datang masjid ini sunnahnya kalau kita dari pepergian Sunahnya kita ke masjid dulu. Apalagi kalau malam, kalau malam sudah nggak usah pulang, tunggu besok pagi. Ya, tunggu besok paginya. Jadi tinggal di masjid istirahatnya di masjid sampai subuh. Karena apa? Kalau datang malam-malam itu mengganggu dan membuat kaget. Apalagi zaman dulu, kalau nol lampu ya ngurup nol lampu ya soro, karena pakai Ya, kalau zaman beberapa puluh tahun yang lalu oblik atau kalau zamannya Rasulullah pakai lampu buang. Mungkin ya sejenis oblik gitu bis. Jadi sulit untuk menghidupkan lampu nggak bisa tahu ini siapa. Dikhawatirkan orang yang mengganggu dan yang lain sebagainya, menakutkan orang yang ada di rumah, membuat takut orang yang ada di rumah. Sehingga adabnya berhenti di kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. Lah dulu kan enggak ono AWA, Telegram atau semisalnya nggak ada memberitahu ya apa iso ro i Kalau sekarang kan ada WhatsApp, telepon di si, aku nguk, mulai bengi iki tutuk iso. Lah pertama kali yang didatangi Rasulullah masjid, ada sholat sunnah Di situ disunahkan salat gudum minas safar. Rasulullah masjid fa bihi bi Sholat salat dua rakaat. Semayat Fatimah. Jadi pertama yang didatangi setelah dari masjid adalah rumahnya Sayyidah Fatimah. yakhruj min indiha ila ummahatil mu'minin. Kemudian datangi satu persatu istri-istrinya Rasulullah saat itu. Pertama kali datang. Semuanya didatangi satu-satu. Warubbama alaihi ba'du azwajih. Terkadang Rasulullah ditegur oleh istri-istrinya. Kok ke rumah Sayyidah Fatimah dulu? Enggak ke kita dulu istrinya. Katanya Rasulullah. Inna Fatimah Tazahra Ahab Ahla Baiti Ilayya Sayyidah Fatimah itu adalah orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Eh, orang yang paling aku cintai dari keluargaku secara keseluruhan. Karena itu Rasulullah mendahulukan Sayyidah Fatimah. Terakhir yang ditemui oleh Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa min manaqibiha radhiyallahu anha. أن الله حفظ ذريات نبيه في ذرياتها وأبقى عكبه في عكبها فهي وحدها دون بناته وبنيه أم السلالة الطاهرة والعذرة الخيارة من عباد الله بأن دراكم ولأن سيدة فاتمة بهو الله سبحانه وتعالى من جاك كتور النبي محمد di dalam turunan keturunan Sayyidah Fatimah Az Zahra dan Allah membuat kekal keturunan demi keturunannya Rasulullah dari keturunan Sayyidah Fatimah Az Zahra radhiyallahu taala anha beliau saja putri-putri Rasulullah yang lain enggak anak-anak Rasulullah yang lain enggak enggak ada yang lainnya punya anak kecil meninggal punya anak kecil meninggal Sayyidah Zainab Goyau mukul sum. Tak punya anak kecil laki-laki kecuali meninggal. Hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Terkhusus terlebih daripada abna abna nabi abna an nabi az azkur lam yakburu faqad mat al gasim wa abdullah wa ibrahim hum jami'an atfalun sigharun lam yashibbu an at tawq wa lam yablughu hulum putra-putranya rasulullah mereka Tidak beranjak dewasa, karena Al-Ghazim, Abdullah, Ibrahim, semuanya meninggal. Masih dalam keadaan kecil, belum mampu memiliki kemampuan apapun, bahkan mereka juga belum balik. Mereka semuanya belum balik, meninggal, belum balik. Walaupun ada riwayat, Al-Ghazim itu meninggal di usia 17 tahun, ada riwayat, tapi pendapat yang kuat tidak sampai balik mereka tidak sampai balik wa amma banatu alaihi salatu wasalam fakunna arba'an Zainab Barugaya wa Ummu Kulsum wa Fatimah Zuhra putrinya Rasulullah ada empat Zainab Rugaya Ummu Kulsum dan Fatimah Zuhra radhiyallahu taala anhum ajmain Walam lam yabqa min banati thahirat illa Zahra al-Batul tidak tersisa dari putri-putrinya Rasulullah. Kalau anak lakinya sudah meninggal duluan semua. Semuanya meninggal. Disebutkan tadi disebutkan tidak sampai balik. Tidak tersisa dari putri-putrinya Rasulullah kecuali Sayyidah Fatimah Zahra. Artinya saat Rasulullah wafat hanya Sayyidah Fatimah yang hidup dari putrinya Rasulullah. Yang lainnya sudah meninggal. Sayyidah Ummu Kulsum meninggal uh, apa namanya? Uh, Rugaya, Rugaya meninggal sebelum apa sebelum perang Badar atau setelah perang Badar. Kemudian Ummu Kulsum di tahun ke-7 kalau nggak salah. atau ke tahun ke tahun ke-8. Sayyidah Zainab juga di tahun ke-7 atau ke-8. Baru Sayyidah Fatimah yang tersisa meninggal setelah Rasulullah 6 bulan. Bagat razaqa Allahu bisibtain al-karimain wal hafidain an-nayyirain al-Hasan al-Husain kama razaqah al, nayiren, al, hasan, al, hussein, al batalah al-mujahidah wal agilah al-khalidah wal barah at-tahirah sahibatul mawaqifil masyhurah wa syajaratil fadhailil mahmudah as-sayyidah Zainab radhiyallahu anhum ajma'in Allah beri rezeki Sayyidah Fatimah dengan kedua cucunya yang mulia cucunya Rasulullah yang mulia yang bercahaya yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagaimana juga diberikan rezeki seorang wanita yang uh, kalau laki-laki itu kesatria. Kalau perempuan apa? Hah? Apa? Kandingan itu. Al-Mujahidah. Yang selalu bermujahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cerdas. Bukan cerdas dalam urusan duniawi. Tapi pemikiran ukhrawi. Berbakti. Suci. Yang memiliki banyak kejadian yang mulia. dan memiliki keutamaan-keutamaan yang terpuji yaitu Sayyidah Zainab radhiyallahu anhum ajmain. Sayyidah Zainab putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Bukan putrinya Rasulullah, yang dimaksud di sini Sayyidah Zainab putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Wa min dzurriyyat zahra kana jami'u ahlil bait asy-syurafa' wal amjad al-a'iza. Dan dari keturunan Sayyidah Zahra Mereka semua adalah keluarga Ahlul Bayt yang mulia Yang istimewa Wa min manaki biha radiyallahu anha Di antara juga keistimewaan Sayyidah Fatimah radiyallahu anha Kathratu wuru di ismiha ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam Seringnya tersebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Sering disebut oleh Nabi Dalam riwayat-riwayat hadis Mungkin kita nggak ada yang lupa Hadis al-Mar'a al-Makhzumiyah Kisah wanita al-Makhzumiyah al Sariqat Yang mencuri Perempuan al-Makhzumiyah itu Di antara Orang-orang uh, terhormatnya Dari satu, salah satu gabila wa min ambaliha dan orang yang tercerdas di antara mereka. Walamma ghafa'aluha masal haq bihim min ma'arra. Ketika keluarganya khawatir apa yang mereka dapatkan kepada mereka dari uh, apa? Hina, hinanya, kehinaan atau nama, apa mendapatkan nama buruk, cacat nama keluarganya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memotong tangannya menjalankan had... karena sudah men, me, apa mencuri dengan batas yang ditentukan oleh syariah wasatu usama Sallallahu Alaihi Wasallam mereka menjadikan penengah yaitu usama bin Zaid kekasihnya Rasulullah dan anak daripada kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tujuannya fiha Rasulillah Tujuannya untuk memberikan syafaat pertolongan kepada perempuan tersebut kepada Rasulullah sehingga tidak jadi dipotong tangannya. mereka orang-orang al-Makhzumi keluarga daripada perempuan tersebut menyodorkan Usama bin Zaid untuk menjadi penengah agar bisa membantu menolong tidak terjadinya terpotong tangan daripada perempuan al makhzumiyah yang mencuri tadi, karena nama baik keluarga yang dijaga. Ketika hal tersebut datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar, maka Rasul mengatakan pernyataannya yang abadi yang sering kita dengarkan. Disebutkan juga ada sebelumnya eh, eh, apa namanya? hancurnya umat-umat terdahulu ya seperti yang dilakukan mereka ini. Seperti yang dilakukan mereka ya hancurnya seperti itu. Jadi kalau yang menjalankan pelanggaran itu orang-orang dari terhormat hukumannya tumpul. Tapi kalau orang biasa hukumannya tajam, yaitu yang menyebabkan kehancuran. Jadi jangan kaget. Kalau di Indonesia seperti itu jangan kaget. Mengapa? Ya, karena tumpul ke atas tajam ke bawah kalau rakyat biasa nyuri ayam ayam tok padahal penjaranya bertahun-tahun ya kalau yang ke atas ini mman em ada yang malah t yo gak merbu sidang sidangi amari-mari ah, ya perdebatannya panjang sehingga Rasul mengatakan, "Ya Usama, wahai Usama, atas fi kamu mau membantu orang yang sudah berhak mendapatkan haknya Allah Subhanahu Berani membantu orang seperti itu," katanya Rasulullah. Wallahi Lau Muhammad Andai demi Allah andai Fatimah binti Muhammad Putriku sendiri yang aku nyatakan man uh, apa uh, man absatahu aman absatahu fakat ab, fakat absatani yang membuat dia bahagia membuatku bahagia yak nih mayabidu ha yabsutu nih yang membuat ia murka membuatku murka kalau Fatimah bintu Muhammad tanpa mungkin. Sayyidah Fatimah mencuri Andai kata-kata kan Lau Andai Fatimah binti Muhammad ka, Karena Kenapa kok nyebut itu Karena ini orang yang paling dicintai Dan Tunjukkan disebut oleh Rasulullah Dalam hal yang membahayakan Nyawanya Yang membahayakan apa Martabatnya disebut oleh Rasulullah Menunjukkan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Andai kalau Fatimah binti Muhammad putri tercintaku mencuri aku akan memotong tangannya sendiri aku sendiri yang akan memotong memotongnya ini gambaran bahwa hukum Allah tidak bisa ditawar kalau sudah berhak untuk hat ya hat berhak untuk dikisos ya kisos rojem ya rojem nggak bisa ditawar sama sekali nggak bisa ditawar sama sekali bahkan kalau Wallahu alaihi Wasallam. Ini gambarkan kepada kita bahwa kemuliaan seseorang itu dinilai daripada syariah. Siapa yang menjalankan syariah dia orang mulia. Bukan berarti orang yang mencuri terpotong tangannya dia hina tidak. Dia tidak hina karena terpotongnya tangan. Bisa kita bayangkan mencuri dalam batas yang kecil dipotong tangannya. Padahal tangan ini lebih mahal ya. Gak ada manusia yang bisa membuat tangan seindah dan sehebat ini. Jari bisa bergerak dengan enaknya. Kemudian ugel-ugel ya, pergelangan tangannya. Bisa apa namanya, e, lentur ya. Ngecoba, di coba aku lah, bingung gitu. Ini dipotong karena mencuri yang mungkin nilainya nggak besar, padahal harusnya ini dijaga sangat. Karena menjaga syariat Allah, subhanahu wa ta'ala, dimuliakan, menjalankan syariat Allah menjadi mulia, bukan hina. Karena itu, syariat agama Allah harus ditegakkan dengan usaha yang bisa kita jalankan. Kalau nggak bisa dengan problematika yang ada ya sudah kita yang penting berusaha kalau kita wis percuma gak iso hukum syariat ditegakkan di Indonesia ini ya tidak bisa nah ini orang yang seakan-akan ridho dengan hukum Allah tidak dijalankan ini bisa membuat orangnya murtad keluar dari agama Islam na'udzubillah min karena itu kita harus lebih mendalami bagaimana kisah keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarungi kehidupan. Bagaimana bisa mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah dan rasul-nya dan bagaimana bisa mereka mendapatkan kemuliaan di sisi para hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik khalaf li salaf. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi